Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngegacha ya. Gue udah ngisi sekitar 1.600.000-an lah ya. Kalau dibuletin sekitar 1.700.000 karena kena pajak juga gitu ya dari Google Play-nya juga. Oke, gue mau ngegacha si Zilong ya. Zilong apa? Zhongli. Karena gue pengen banget nih dapetin si Zhongli ini. Tadi gua apa kemarin kemarin tuh gua dapetnya si siapa tuh si Cici gitu ya, PT-nya itu masuknya ke Cici gitu, sial banget. Nah ini gua pengen dapetin si Jilong ya. Oke, kita mudahan 10 kali gacha dapetnya bagus ya. Oke, kita mulai aja. Oke, racor gue udah punya, tinggal gue kontelasi aja sih. Aduh, masih biru loh ya, gue pengen banget kuning kek. Berarti gue gacanya dua razor lagi dong. Oke, ini yang ke-30 ya. Mudah-mudahan ya gak hoki banget. Rupanya dapetnya senjata lagi nih. Kenapa senjata karakter kayak gue nggak butuh senjata? Oke, dapat sinyang, bagus. Oke, ini yang keempat kalinya. Emas please. Yah, biru lagi. Ayo, karakter lagi dong, karakter lagi. Oke, dapatnya senjata lagi. Wah, senjata doang. Please, mas, ya ini yang kelima kali nih. Ya ampun, nah pasti dapatnya jelek semua gitu. Razor lagi. Oke, dapat senjata. Ini yang ke-6 berarti ini yang ke-7. Nanti yang ke-7 ini habis 7 ini gua bakal satu-satu aja karena gue pengen PT-nya itu nyangkutnya katanya di roll ke 76 atau enggak 77 gitu. Nanti gua cobain satu-satu. Sumpah razor terus loh yang keluar. Kayak ini gua satu-satu aja ya sampai 76 sama 77. Oke, dapetnya satu. Ini yang ketiga ya. Ayo dong mas dong please. Oke, ini yang keempat. Oke, ini yang kelima. Oke, yang 76 sama 77 harusnya dapat nih. Karena presentasenya katanya 20%-an. Ya.
Oke, yang 77. Iya, yeah, dapetnya bintang 4 dong. Razor lagi, ya ampun. Gua nggak tahu nih Razor, gua max kontelasi nih. Aduh, kepencet dong. Apa ada berarti jelek semua. Ya ampun. Oke, ini gue udah pull ke 80 kali sih ya. Coba gue, harusnya ini PT sih. Next ini PT harusnya. Tuh kan, fix dapat nih Zhongli. Oke, Razor lagi. Gila, gue Razor berapa kali dah. Oke, Razor lagi. Nah kan Zhongli kan, udah pasti dapat Zhongli ini. Soalnya udah PT sih, udah 90 kali. Oke, ini Razor gua sampai max kontelasi nih, sisa ini doang. Ini kelebihan satu Razor ya, parah sih. Oke, kita lihat dulu Zhongli. Nah nih, nanti gua mau bakal build si Zhongli ini buat jadiin support, karena Zhongli ini dia emang tipe support ya, bukan tipe attack. Tapi nggak tahu sih, kalau kalian pengen jadiin attack juga nggak apa-apa sih, tapi gua pengennya jadiin support aja nih. Oke, gua udahin dulu untuk gameplay kita ya. Thank you banyak yang udah nonton. Ini cuma ngegacha doang dan emang bentar doang gitu ya, gacanya nggak lama-lama banget. Dan katanya sih gacha di patung Barbartos itu hokinya lebih gede sih, tapi nanti gua bakal coba aja. Ini gua gacha di perahu, bukannya hoki tapi jelek ya. Ya deh, terima kasih teman-teman udah lihat gameplaynya. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.